inilah dia pertarungan di Partai Ujama. Tio harus janji. Oh, tendangan kiri masuk. Tendangan one threat adalah milik saya. Terlihat masuk, akhirnya masuk nih lagi. Dari dua kelas berhak tampil di semifinal turnamen One Fight Indonesian Mixed Martial Arts. Persaingan semakin sengit mengingat para semifinalis merupakan fighters dengan predikat yang terbaik. Malam ini kita akan menjadi saksi siapa saja yang berhak tampil di laga pamungkas, yaitu babak final. Tiga partai seru telah kami siapkan malam ini, yaitu laga semifinal di kelas bantam antara The Blood Komodo Abro Fernandez versus The Professor Theodorus Teddy. Selanjutnya, laga semifinal di kelas feather, Afid Nur Maradi melawan Sudirman Akbar. Kami juga sajikan partai pilihan dari kelas berat antara Aceng Adi melawan Muhammad Alianwa. Selamat malam, selamat malam pecinta semuatuan. Senang sekali saya Ovidian kembali menjumpai Anda dalam program olahraga One Pride Indonesian Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss. Ayo donor, donor itu laki. Setelah melewati fase kualifikasi yang sangat ketat, kita sampai di babak semifinal. Dan pertandingan sengit babak semifinal akan semakin seru nih ya, dengan hadirnya dua narasumber di studio. Keduanya adalah bintang olahraga Mixed Martial Arts dan sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Francino Tirta dan juga Bung Max Metino. Hai guys, selamat malam. Aduh, rasanya kita udah siap banget ya untuk menghadapi partai semifinal malam ini. Seru-seru fight-nya. Bakalan seru banget ya. Oke, dan kalau kita lihat nih kan, tinggal tersisa 4 nama nih di tiap kelas, di kelas bantam dan juga feather. Gimana nih Bung Francino melihat kualitas para fighters kita? Ya, pastinya yang lolos-lolos ke acara semifinal kita ini udah terseleksi banget ya. Terus kita seleksi di audisi, seleksi di fight pertama kita. Sekarang ini mereka ini emang yang terbaik di kelasnya masing-masing. Yang terbaik pasti ya. Oke, dan nanti yang akan bertarung akan ada Abro Fernandez versus Theodorus Teddy. Bung Max, bagaimana Anda melihat kedua fighters kita nih? Karena kan yang saya tahu Abro ini juga punya total nilai A di audisinya, Theodorus Teddy juga A nih. Jadi gimana nih persaingan di antara mereka? Ya, ini sangat menarik karena Abro ini memiliki, kemarin kita lihat tendangan kakinya yang sangat keras ya. Kita akan melihat skill boxingnya, karena Theo juga skill boxingnya sangat bagus. Tapi dua-duanya ada punya background disiplin boxing juga ya, Bung Max ya? Mereka berdua adalah petarung yang sangat komplit. Jadi Abro memiliki skill gulat juga, kita kemarin sudah terlihat terbukti ya, tendangannya sangat luar biasa. Nah sekarang mereka menghadapi Theo yang lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada Abro, jauh lebih tinggi dan jangkauan akan lebih panjang. Nah otomatis di sini Theo akan bertarung, mengajak bertarung boxing. Oke, okay. Kita menuju ke One Fight Arena untuk menyaksikan upacara pembukaan babak semifinal turnamen One Fight Indonesian Mixed Martial Arts. Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, ada disingkat KOBI, PT Merah Putih Berkibar, dan tentunya stasiun televisi berita dan olahraga nomor 1 TV One. Inilah dia, One Indonesia Mixed Martial Arts. Kita bertepuk tangan yang paling meriah. Baiklah pecinta sebelum mulai bout pertama kita, kami mengundang Ketua Komite Olahraga Bela Diri Indonesia Bapak Ardiansyah Bakri, didampingi Chairman One Pride Bapak Devin Burke,
Bapak Francisco Tirta, Bapak Max Metino, Bapak Ronaldi Sibarani, dan Bapak Linson Simanjuntak untuk naik ke atas Etagon. Dengan segala hormat, kami persilakan Bapak Arvin Bakri beserta jajarannya untuk naik ke atas Etagon. Selamat malam Bapak Arvin Bakri beserta jajaran. Baiklah, pecinta sport one, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Cinta sportsman dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Umum KOBI, Bapak Ardiansyah Bakri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak terhadap acara One Pride ini. Yang saya maksud dari semua pihak, tidak hanya panitia, tetapi wasit, juri, tim dokter, penonton, para pemirsa di rumah yang telah menguatkan hati kita sehingga acara One Pride ini bisa berjalan dengan baik. Dukungan Anda selalu kami butuhkan, dan tentu juga kritikan-kritikan dari teman-teman agar kita dapat membuat sesuatu event yang lebih baik dapat terwujud. Melihat daripada event sebelumnya, saya sebagai Ketua KOBI sangat yakin bahwa olahraga ini bisa menjadi atau menambah banyak penggemarnya, sehingga tujuan daripada KOBI untuk menciptakan olahraga MMA ini tidak hanya disegani di Indonesia tetapi di luar negeri juga dapat terwujud. Untuk itu sekali lagi teman-teman mohon dukungannya. Saya sangat mengerti masih banyak lagi fighter-fighter baik ya di luar tidak ikut pada season pertama One Pride ini. Tetapi mungkin mereka ingin melihat wait and see ya, melihat bagaimana seriusnya KOBI dan pihak penyelenggara melakukan suatu kegiatan. Harapan saya, sembari kita ingin memajukan olahraga ini, teman-teman yang belum ikut di next season, lebih banyak lagi petarung-petarung bagus itu dapat ikut bertarung di arena One Pride ini.
Mungkin itu saja teman-teman, sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Cita-cita saya ini tidak hanya menjadi sebuah industri atau menjadi sebuah olahraga yang terkenal, tapi juga menjadi sebuah gaya hidup. Anda semua di sini harus bangga karena Anda merupakan bagian dari sejarah. Sejarah yang kita lakukan untuk sport MMA ini yang Anda telah lakukan hanya untuk satu. Niat kami hanya untuk satu, yaitu untuk merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum KOBI Bapak Ardian Syahwarga, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baiklah, pecinta Sport One, selanjutnya adalah upacara simbolis pemberian sabuk juara dari Ketua Umum KOBI kepada Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta. Disilakan. Inilah dia sabuk juara, bisa ditunjukkan ke penonton. Bapak Ardi, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Ini adalah turnamen MMA nasional yang sedang diselenggarakan, dan siapapun yang akan menyebut gelar juara akan mendapatkan sabuk juara. Dipersilakan Bapak Ardi untuk memberikan kepada Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah dia One Blood Indonesian Mixed Martial Arts. Baik, kami persilakan Bapak Ardi beserta jajaran untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Mana suaranya penonton? Sama-sama kita menyaksikan partai utama di kelas bantamweight antara Abro Fernandez versus Theodorus Teddy yang akan dipandu oleh rekan saya Syang Legislatif dan juga Bung Francino Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Ovidian dan Cita Sohwan. Kita ikuti dulu profil dari seorang Theodorus Teddy. Saya seorang akademisi. Kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dari A sampai Z. Setelah lulus saya akan menjadi sarjana olahraga, dan memang tujuan akhirnya menjadi pakar olahraga. Mungkin saya fighter yang menjadi profesor olahraga di kemudian hari. Hal yang ingin dilakukan Abro untuk mengalahkan saya, ya dia memang harus menggunakan tulang kering yang keras, karena hanya hal itu yang dia punya. Selebihnya dia nggak punya apa-apa. Dibandingkan saya komplit. Saya akan mengajak dia beradu pukulan kalau emang dia mau dan percaya diri di atas. Kita lihat apakah Abro memang benar-benar bisa bertinju di pertandingan nanti. Kita lihat siapa yang tersenyum pada akhirnya. Dan yang dilakukan Abro pada partai yang lalu mungkin orang lain melihat sebagai hal yang hebat, tapi menurut kami hal itu adalah senjata untuk mematikan dia. Bro, now it's time to go. This is better. I want you. Baiklah penonton, kita beri sambutan yang paling meriah untuk sang profesor olahraga, Theodorus Champion! Anda menyaksikan kemunculan dari salah satu kontestan di semifinal partai utama bantamweight, yaitu Theodorus Teddy, lahir di Jakarta 19 Juni 1993 atau self-defect MMA Jakarta, dan masih ditemani oleh Bung Francino Tirta. Dipatuhi dalam pernyataan profilnya tadi, Teddy mengatakan bahwa akan mengajak Abro beradu pukulan. Di pertandingan sebelumnya Abro cukup apik dalam menerapkan stand up fight ketika berhadapan dengan Hendrik. Secara pertarungan sebelumnya Abro melancarkan penerangan leg kick yang secara postur penerangan leg kick ini bagusnya di counter dengan pukulan. Jadi memang ini strategi yang bagus juga untuk seorang Teddy mengalahkan Abro. Baru saja kita saksikan bagaimana penilaian saat audisi seorang Theodorus Teddy, Breaking B, Tendang B, Submission C, Mixed Martial Art A, dan total nilainya A. Jadi cukup layak untuk berada di semifinal ini, Bung Francino. Ya, sesuai dengan hasil audisi kita, memang dia tampil sangat baik sekali pada saat audisi dan dia akhirnya lolos ke semifinal. Ya, seorang fighter semifinalis dengan latar belakang bela diri boxing, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Francino, memiliki postur yang lebih tinggi dari seorang Abro Hernandez. Akankah ini menjadi senjata bagi seorang Theodorus Teddy untuk melakukan Black Komodo
berpostur 176 cm. Inilah Theodorus Toidi asal Serve Defense MMA Jakarta. Di bawah penyisihan tampil cukup Spartan Blue Casino. Ya, dia mengalahkan Hendrik, mengalahkan ribuan ya. Dia melakukan takedown, melakukan ground and pound, dan melakukan finish dengan serangan lutut. Ya. Kita ikuti dulu profil dari Abdo Fernandez. Julukan saya The Glade Komodo. Kenapa saya ambil Glade Komodo? Walaupun Glade Komodo itu gerakannya lambat, tapi mematikan. Itulah saya. Pertandingan malam ini saya akan ketemu petarung tangguh Theodorus Toidi. Saya berharap dia memberi pertarungan yang terbaik, dan saya akan menikmatinya. Oh Toidi, mari kita bersenang-senang di Oktagon Wampai di Indonesia. Saya tunggu kamu. Ayo ini sekalian kita sambut from Han Akademi Solo, Abdo Fernandez. Kedua di partai utama bantamweight, Abdo Fernandez. Dalam video profilnya kita saksikan bagaimana figur yang sangat ceria ini tampak sangat enjoy sekali dengan pertandingan ini, tampaknya Bung Francino Tirta. Memang menurut saya inilah mental seperti ini yang harus dimiliki setiap orang fighter, menikmati pada saat akan bertanding. Karena seorang petarung itu puncaknya adalah pada saat dia bertanding. Ini adalah pestanya para petarung. Iya, kita saksikan bagaimana keceriaan dari seorang Abdo Fernandez mengikuti audisi di Jakarta. Teknik strikingnya A, takedown B, submission A, dan mix martial art A. Iya, Abdo ini adalah salah satu petarung yang memukau kami juga pada saat dia audisi ini. Kelihatan, oh dia ini akan jadi bintang kita juga ini. Dan tampaknya memang ada sedikit aura kebintangan di mana dia juga bisa memanfaatkan segala lininya untuk bisa dikagumi. Dan seperti kita lihat, dia punya talent lain, dia bisa menyanyi, bisa menyanyi, betul sekali. Dan tampaknya memang sangat ceria sekali, dan juga kalau soal skill tentunya sudah tidak diragukan lagi, di mana di pertandingan pertamanya di babak penyisihan mengundang pujian dengan mengalahkan fighter tangguh Hendrik Wijaya, yang seperti tadi sudah Anda katakan Bung Fasida, dengan teknik tendangan low kick yang cukup memukau, dan terpilih saat itu menjadi call of the week ya, call of the night. Baik, inilah Abdo. Jadi ini yang cukup mengesankan adalah senyumnya ini sangat menyenangkan, tapi pada saat miring dia ini sangat menakutkan. Iya, tidak bisa dianggap remeh ketika berada di dalam oktagon. Dan sangat yang sangat menarik tadi bahwa Toidi dan juga Abdo sama-sama memiliki latar belakang boxing, dan Toidi tadi mengajak ayo kita beradu pukulan, katanya Bung Fasino. Tentu ini jadi salah satu trigger atau juga statement yang sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana apakah Toidi bisa membuktikan kemampuannya. Mungkin kalau dari sisi power ya, Abdo menang, tapi dari jangkauan Toidi ini menang. Jadi kita lihat apakah Toidi bisa memanfaatkan jangkauannya agar Abdo tidak bisa mengeluarkan powernya. Kita saksikan ritual berdoa di agen dulu oleh Abdo Fernandez. Tampak di belakang sang pelatih Johan Mulia Legowo, salah satu nama yang juga cukup familiar di dunia mix martial art nasional. Bung Fasino, ya, dari Hans Academy banyak mengirimkan fighter-fighternya di One Fight ini. Tentunya kita menunggu bagaimana kualitas yang akan ditampilkan oleh kedua semifinalis ini. Tampak kemeriahan sudah sangat semarak di One Fight Arena. Inilah Call of the Cage dari kedua fighter. Postur lebih unggul Theodorus Toidi, Bung Fasino. Postur yang paling signifikan di sini adalah dari tinggi berat badannya. Iya, kita ikut dulu perkenalan kedua fighter bersama Iwan Sukmawan. Inilah dia pertarungan dari partai utama yang sudah Anda tunggu-tunggu dari kelas bantamweight 61,2 kg. Kita langsung perkenalkan para fighters kita pada malam hari ini. Di sudut biru, Self Defense MMA Jakarta, menguasai teknik boxing 176 cm, berusia 23 tahun. The Professor Olahraga, inilah dia, Theodorus. Fighters yang sangat
jiwa sosial kelahiran Luru 26 tahun silam, tinggi badan 169 cm, sama-sama menguasai teknik boxing from Academy Han Solo. Juri 2, Rian, dan juri 3, Rory. Wasit kita pada malam hari ini, Rory. Fighters, selamat bertarung. Fighters, Berita batalannya, ikuti perintah saya, melindungi diri kalian, pemain sportif. Terus, kembali sudut. Juri 1, siap. Juri 2, juri 3, Dewan Juri, ready. Fighter, ready, fight! Ya, baiklah kita 4-1, inilah Abro Fernandez berhadapan dengan Theodorus Teddy, partai utama di kelas bantamweight berebutan tiket ke final. Ya, kita lihat Abro menggunakan kuda-kuda kidal, sedangkan Teddy ortodoks. Masih sama-sama menjejaki dan membaca bagaimana. Terlihat signifikan sekali ya, perbedaan tinggi badan ya. Ya, bagaimana Theodorus Teddy memiliki postur 176 cm dan Abro 149. Apakah teknik stand apart yang akan diterapkan oleh Theodorus Teddy atau justru Abro justru akan merubah strateginya menjadi teknik yang lain? Wah, flying knee tanpa ada sekali jauh disambut dengan senyuman. Sangat menarik sekali bagaimana penampilan dari fighter kelahiran Luru ini. Abro Fernandez tampak terus mengejar dan mencari. Teddy nampak ragu-ragu untuk masuk. Terlihat dia berputar ke samping. Harusnya baiknya jangan postur lebih tinggi. Dia mengeluarkan jab-jabnya. Oh, jab-jabnya. Nah, tadi belum keluar jabnya nih. Baru hanya flying aja. Dan dia hanya menghindar aja. Dan tampak tadi juga wasit Budi sedikit memperingati wasit biru Lokik salah satu kena timbulan yang diperlihatkan oleh Abro Fernandez pada pertandingan pertamanya berhadapan dengan Hendrik Wijaya, di mana tendangan kick-nya berhasil menghentikan perlawanan Hendrik. Dan tampaknya ini yang berusaha masih ragu-ragu kedua petarung. Oh, low kick lagi reset, ngejar, wantu. Body lock oleh Abro Fernandez. Take down. Bagus sekali takedownnya, berubah menjadi pertarungan ground fight Bung Casino. Ya, memang pada saat audisi kita melihat kemampuan takedown dari Abro ini sangat baik sekali. Dan inilah yang tidak diperkirakan oleh Teddy, barangkali bagaimana seorang dengan latar belakang boxing sekarang berubah strategi penyerangannya menjadi ground fight. Elbow. Apabila sudah memasuki MMA, jangan percaya dengan latar belakang. Ya, kita mesti sudah siap dengan segala macam pertarungan, mau atas bawah kita udah mesti siap. Harus bisa mengantisipasi segala bentuk serangan. Kita saksikan elbow lagi Bung Francino. Dalam posisi ini sebenarnya yang diuntungkan elbow ini pastinya posisi atas jauh lebih diuntungkan. Ya. Namun elbow ini belum melakukan damage besar ya, karena sifatnya mengganggu. Belum terlihat ada pukulan besar dari elbow-nya ini. Belum memberikan efek yang terlalu signifikan bagi Teddy. Kita lihat Teddy mengangkat kedua kakinya ini untuk mencegah agar Abro tidak berubah posisi mount, yaitu posisi di mana Abro menduduki perut Teddy. Tampak tangan kiri Teddy menahan siku dari Abro, namun siku kiri dari Abro justru sedikit-sedikit mulai memberikan pukulan ke rusuk dari Teddy Bung Francino. Ya, di sini posisi ini sangat-sangat unggul untuk posisi yang di atas ya, dan yang di bawah nih si Teddy hanya menahan saja. Harusnya dia mencoba melakukan escape atau kabur dari posisi ini. Ini terlihat Teddy hanya menahan saja. Kalau begini terus akan dihujani elbow oleh Abro. Sedikit demi sedikit mulai ke sisi dari Octavia ini. Kita saksikan mulai kerusuk. Tentunya ini mempersempit ruang gerak dari Teddy Bung Frasino dalam kondisi ini sangat diuntungkan. Ya, bisa memanfaatkan kick sebagai senjata agar mencegah gerakan lawan. Tampak ini dari Abro juga berusaha untuk elbow berkali-kali masuk walaupun hanya kecil-kecil. Tapi tentunya ini lama-lama bisa menjadi bukit Bung Frasino. Ya, sangat menyakitkan juga kalau melihat gimana telah mentok. Lihat sudah agak bengkak, bukan jauh bengkak ya. Pipi kanan dari Teddy. Ya, elbow keras kali ini Bung Frasino. Lagi berulang kali. Tentunya harus ada upaya yang signifikan. Dia harus bergerak. Dia hanya menahan saja di sini. Dia harus mencoba melakukan sprinting atau bridging atau mencari underhook. Dia nggak bisa hanya bertahan saja. Dia akan terus dihujani oleh Abro.
kita saksikan bagaimana perjuangan dari kedua fighters. Kita lihat sudah agak bengkak pipi dari Teddy dan tentunya ini sangat berpengaruh. Dan kita lihat Abro menekan elbownya ke leher, ini akan mengganggu pernapasan lawan. Harus ada upaya yang cukup signifikan. Kita saksikan. Oh, berhasil pindah ke mount, kita lihat. Apakah berhasil? Oh, escape. Berhasil dilakukan oleh Teddy. Kembali restart dalam posisi stand up fight kedua fighter. Oh, kembali. Kembali ada hook. Tampaknya Abro di pertandingan ini tidak membandingi stand up fight. Dan memang kalau ketemu orang yang lebih tinggi, baiknya kita agak main ground. Karena posisi postur tubuh tidak bisa dimanfaatkan pada tadi. Dan kali ini kita saksikan Abro sudah berada dalam posisi mount. Kembali dalam ya, Teddy memfighting kepalanya. Apabila lepas kepalanya, oh kita lihat Abro akan mampu mengeluarkan pukulan-pukulan keras. Detik-detik terakhir ronde pertama Bung, mampu ke Teddy bertahan. Kita saksikan terus menyerang Abro Fernandez di penghujung ronde pertama. Berkali-kali, oh step by the bell. Tampaknya ronde satu ini hujan ikut tampaknya Bung. Iya, dan tampak di ronde pertama ini bagaimana Abro Fernandez sepertinya masih mendominasi pertandingan, Bu. Sangat mendominasi. Dia melakukan takedown dua kali dan elbow yang berulang-ulang kali. Dia menghujani wajah Teddy dengan elbow berulang kali. Ya, tentunya ini harus diantisipasi oleh Teddy dan dalam tayang ulang kita lihat bagaimana ada takedown dilakukan oleh yang baik sekali. Sangat ambisius langsung ke mount. Turut. Saat lagi ronde 2 akan segera dimulai. Kita saksikan apakah ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh kedua fighter. Ronde kedua baru saja dimulai. Abro Fernandez berhadapan dengan Teodorus Teddy. Kali ini Abro mengubah stance menjadi stance orthodox. Apakah itu bisa mengubah kanan kiri? Seperti yang dilakukan oleh Teddy. Masih seperti berat sekali pipinya itu. Pipi kanan dari Teddy, Bung. Ya, saya sih mulai. Emang elbow itu lah bahayanya. Kelihatannya kecil tapi dahsyat juga. Seharusnya Teddy bisa mengambil keuntungan dari posturnya, tapi tampaknya juga seperti yang Bung Francisco katakan. Nampaknya dia menunggu melakukan serangan counter. Dia menunggu Abro untuk melakukan tendangan dan dari situ dia mencoba melakukan counter pukulan. Tanpa sedikit ada tanda bahwa silakan pukul, tapi jauh ini masih terus menjaga jarak. Sayang sekali saya lihat tadi tidak menggunakan jangkauannya untuk mengeluarkan jab atau straight. Stop. Action ya. Dan peringatan dari wasit Budi untuk melakukan action. Jadi harus steady. Kita saksikan mulai lagi apakah yang akan dilakukan kedua fighter ini. Masih sangat fit, bisa dikatakan kondisi dari kedua fighter. Ya, masih sangat fit sekali. Low kick coba dilakukan oleh Abro. Tentunya harus ada upaya signifikan dari Teddy Steady untuk bisa sedikitnya mengimbangi keunggulan Abro di ronde pertama, Bung Sasino. Ya. Baik, coba mau kali mengeluarkan jab straight-nya. Dia adalah seorang petinju yang baik sebenarnya. Tangannya cukup baik. Cuman hari ini kita belum lihat dia mengeluarkan pukulan-pukulan baik yang bagusnya itu. Yang cukup menarik juga bagaimana penampilan Abro Fernandez yang di pertandingan pertama sangat striker. Namun tadi juga cukup piawai melakukan draw fighting. Ya. Kembali headset, takedown. Body lock. Apakah akan dilakukan takedown? Dia kembali berubah menjadi draw fighting. Draw fight. Teddy terlalu terburu-buru dalam melakukan serangan. Dia langsung maju tanpa memperkirakan dan Abro langsung mengubah dari striking ke grappling. Taktik yang bagus sekali dari Abro. Kita saksikan lagi bagaimana kedua fighter terlibat dalam tarian lantai. Posisi ini kita sebut half guard karena dari sebelah aja yang keluar. Namun tampaknya Abro terus melakukan tekanan berulang rusuk. Pukulan ketua rusuk. Ini sangat mengganggu dan tentunya akumulasi ini akan menyebabkan stamina lawan berkurang ya. Serangan ke badan. Kembali kita saksikan berusaha untuk bertahan Teddy. Ini tidak ada tanda-tanda akan bagian kunci yang sebetulnya berfaksin ya Teddy. Terlihat Teddy ini hanya menahan saja, hanya menahan posisi, dia tidak mencoba melakukan escape dan belum kelihatan melakukan kuncian. Terlepas lagi, tampaknya Abro Fernandez tidak ingin lebih lanjut melakukan pertarungan di ground. Kembali stand up fight, kita saksikan. Masih sangat menarik sekali, hampir memasuki Kembali mengejar, buru-buru sekali lagi.
kembali body lock dan takedown kembali dan dilakukan oleh Abro, dan saat ini berada di posisi mount. Bahaya posisi ini, Abro bisa mengeluarkan ground pound yang sangat keras. Kita lihat side choke, kuncian arm triangle ini coba dilakukan oleh sudah dapat kuncian ini tapi ke tempat nampaknya masuk tenggo arm tenggo lihat tangan dia sudah melakukan figure four. Oh, kita lihat ekspresi dari Teddy dan tap. Akhirnya Taylor Teddy dipaksa untuk menyerah di penghujung ronde kedua. Kita saksikan bagaimana ekspresi kegembiraan dari Abro Fernandez yang berhasil meraih kemenangan di partai semifinal ini, dan kita saksikan Teddy tampak ekspresinya sangat lemas mengingat akhirnya ia dipaksa untuk melakukan tap dan menyerah. Abro Fernandez berhasil melaju ke partai final turnamen One Fight. Kita lihat Teddy langsung merangsek tanpa agak terburu-buru. Dari sini Abro melakukan takedown yang sama sebenarnya dari 1-2-3 takedown yang dilakukan oleh Abro ini sama. Langsung dari sini dia mengambil posisi mount, dan dari mount kita lihat langsung melakukan kuncian arm triangle. Sangat cerdik sekali, sangat cerdik sekali, sangat efisien. Dan kita ikuti dulu official result. Rudy memperhentikan pertandingan di ronde pertama, menit ke-3, detik ke-37, dengan kemenangan tap out menggunakan teknik arm triangle choke. Tentu saja kemenangan untuk sudut merah, Abro. Jadi kerja sama pelatih, jadi udah strateginya dibuat gitu. Oh, strateginya seperti itu ya. Dan apakah kesulitan yang Anda hadapi melawan Theodore tadi? Oh, tadi saya sungguh menikmati. Oh, sungguh menikmati ya. Apakah Anda yakin menjadi juara One Fight MMA? Puji Tuhan. Yakin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Abro Fernandez. Teddy, bagaimana kondisi kamu sekarang? Bagus, nggak ada apa-apa. Cuman Abro aja yang kecewa ya. Ternyata dia emang ngindarin main atas. Ya, saya udah bilang Abro, saya ilmu buat saya mungkin saya akuin dia lebih ilmu. Tapi dia emang ngindarin main atas. Dia saya kecewa. Itu yang saya kecewain. Dia malah main bawah. Ya namanya pertandingan kan menang kalah biasa ya. Emang dia menang, saya akuin saya kalah hari ini. Cuman nggak sesuai janjinya, dia bilang pengen atas ada pukul atau brutal omong kosong, dia main bawah, dia ngindarin. Boleh saya tahu kondisi kamu, palanya bagaimana? Nggak lama apa-apa nih, nggak ada apa-apanya. Untuk Abro, saya bakal kembali ya bro. Terima kasih Anda masih bersama kami di One Fight Indonesian Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss. Ayo donor, donor itu laki. Fighter kelahiran Luru Ambon, Abro Fernandez lagi-lagi memperlihatkan kehebatannya dan berhasil merebut satu tempat di partai final usai mengalahkan fighter cerdik Theodorus Teddy. Bung Max, sebenarnya apa sih kehebatan teknik dan taktiknya Abro tadi? Padahal kan kalau saat kita perhatikan ya, di penyisihan kemarin Abro kan pakai stand up fight ya. Yeah. Tadi dia memilih untuk ground fight. What happened? Ya, itu lah. Di sini strategi. Abro memainkan strategi yang sangat baik. Dia berubah ya dari teknik kemarin. Melakukan tendangan. Sekarang tiba-tiba dia melakukan counter dan melakukan teknik bulat. Nah ini dimana saya lihat strength-nya Abro ini lebih kuat daripada Theo ya. Dan dia juga menunjukkan kalau dia well-rounded kali ya Bung. Ya, ini teknik bantingan yang digunakan, ini sangat teknikal. Ya. Kalau saya lihat di sini kesalahan Teddy adalah dia lari mengejar Abro. Itu kurang baik ya, karena pada saat dia lari itu akan sangat mudah di counter dengan bantingan. Bantingan, betul. Dia melakukan reversal ya, pukulan sambil berlari. Nah itu membuat Abro jadi mudah untuk memeluk pinggang dari Teddy. Nah, Teddy ini saya lihat beberapa kali dia berada di posisi side control dari side control. Dia tidak melakukan protokol escape.
ya, yang dari jiu-jitsu. Jadi dia tidak melakukan bridging ya, atau underhook untuk upaya berdiri, tapi dia hanya menahan ya. Nah itu yang menyebabkan damage, dan damage itu pasti mempengaruhi mental dari petarung dan stamina juga, Bu Mike. Stamina tentunya. Ya. Oke, baiklah. Kini saatnya rekan saya April Loni untuk membagikan hadiah bagi para pecinta squatuan. Loni, silakan. Kuis ini persembahan Laki serentak di 70 kota se-Indonesia. Donor itu Laki. Partai semifinal One Shot Indonesia telah resmi bergulir. Juara baru akan segera lahir. Sejarah Indonesian Mixed Martial Arts akan segera terukir. Pertanyaannya, siapa fighter yang akan berjaya hingga akhir? Hai, selamat malam para pemirsa One Shot Indonesia, salam Sport One. Bagaimana malam minggu Anda para pecinta Sport One? Semoga tetap penuh cinta dan juga kebahagiaan ya. Tapi bukan cuma hatinya aja yang harus penuh, tapi juga dompetnya. And I can help you with that. Karena ada kuis interaktif berhadiah uang senilai 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Extra Joss. Ayo donor, donor itu Laki. Ingat, yang boleh ikutan kuisnya cuma yang sudah hubungi kita di nomor 461-0324 bagi Anda yang di Jabodetabek dan 021-461-0326 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Langsung saja ya, kita sapa penelpon kita yang beruntung malam hari ini. Halo, selamat malam, Extra Joss. Halo. Selamat malam, Extra Joss, Bapak. Selamat malam, Mbak. Iya, Extra Joss, passwordnya. Extra Joss. Ayo donor. Ayo donor, donor itu Laki. Mantap. Oke, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sekarang Adi di Bandung. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nonton ya tadi pertandingannya? Iya, nonton bareng. Oh, nah, nonton bareng ya? Nah, ini berarti harus tahu jawabannya nih, Pak ya. Pertandingannya di kelas apa fighter kelahiran Luru Abro Fernandez? A, kelas bantam atau B, kelas feather? Jawabannya apa, Adi? Ah, gampang nih, A, bantam weight. Bantam weight? Betul sekali, 1 juta rupiah untuk Pak Adi di Bandung. Selamat ya. Iya. Oke, dan kuis ini dipersembahkan oleh Laki, serentak di 70 kota se-Indonesia. Donor itu Laki. Gimana para pemirsa One Fight Indonesia? Penasaran mau lihat lagi partai-partai panas berikutnya di One Fight Indonesia? Tenang, karena rekan saya Ovi Dian bersama kedua komentator akan segera kembali menemani Anda. Ayo saya Tony pamit, salam Sport One. Kuis ini persembahan Laki, serentak di 70 kota se-Indonesia. Donor itu Laki. Terima kasih kepada Loni dan juga selamat ya buat pemenang. Nah, dan setelah ini masih ada pertarungan yang sangat menarik, yaitu laga di kelas berat antara fighter asal Garut Aceng Adi berhadapan dengan wakil kota Depok Muhammad Ali Anwar. Tetaplah bersama kami, we'll be right back. Anda masih bersama One Fight Indonesian Mixed Martial Arts yang malam ini sudah memasuki babak semifinal. Namun sebelum kita menyaksikan partai utama semifinal di kelas feather, kita akan saksikan nih pertarungan yang tidak kalah seru, yaitu laga di partai pilihan di kelas berat antara fighter asal kota Garut Aceng Adi yang akan berhadapan dengan fighter asal kota Depok Muhammad Ali Anwar. Bung Max, kalau fighter di kelas berat itu biasanya punya power yang tinggi ya, jadi mereka tuh mungkin ya, kalau di pandangan saya nih, teknik striking atau pukul-pukulannya itu pasti sukanya begitu tuh. What do you think di kelas berat? Yang pasti kalau pukulannya kuat, tapi kalau untuk teknik, ya di sini waktu lagi audisi kita melihat keduanya tekniknya adalah nilainya D. Mm-hmm. Tapi yang pasti pukulannya kuat, kalau kena ya pasti akan goyang. Cuman di sini karena kita waktu audisi nilai D, cuman di sini kita lihat bantingannya nih yang bagus. Bantingannya bagus. Bantingannya bagus. Ya? Kita akan lihat apakah keduanya akan banting. Okay. Karena nilainya keduanya adalah B. B ya. Pada waktu melihat bantingan. Oke. Okay. Oke. Okay. Bung Francino, what do you think of these two fighter, Aceng Adi sama Muhammad Ali Anwar? Ya, partai ini adalah partai kelas berat. Hmm. Dan di mana-mana biasanya kelas berat itu paling seksi karena paling besar artinya. Paling besar. Tapi, ya? Memang untuk ukuran Indonesia, kelas berat ini sebenarnya bukan kelas yang paling menarik ya. Karena untuk orang Indonesia, berat di atas 100 kilo ini
sudah agak overweight sebenarnya. Oke. Okay. Dan nggak banyak juga ya? Dan nggak banyak banget. Kita sangat kesulitan mencari kelas berat di pantai kelas berat ini. Oke. Okay. Dan kita langsung saja menuju ke One Pride Arena untuk menyaksikan laga partai pilihan di kelas berat antara Aceng Adi versus Muhammad Ali Anwar. Bersama rekan saya Syahwati Latif dan Bung Max Metino. Selamat menyaksikan. Pecinta Sports One, kita menuju ke pertandingan selanjutnya masih dari partai pilihan kelas heavyweight. Langsung saja kita panggilkan inilah dia petarung kita, Muhammad Ali Yanwar. Pecinta Sports One, inilah partai pilihan kita di kelas berat. Ini adalah Muhammad Ali Yanwar. Dan kita masih ditemani oleh Bung Max Metino, Muhammad Ali Yanwar. Namanya ada sedikit-sedikit berbau tinggi legendaris. Tapi catatan Anda sendiri tentang Muhammad Ali Yanwar ini, Bung Max. Kita lihat tadi, dia tendangannya ringan ya. Dia adalah suara Song Taekwondo, juga dia memiliki basic karate, judo. Nah, kita lihat strikingnya di sini memang Tapi memang teknik yang kita mengalami, bukan kekerasannya. Takedownnya bagus, B, submission C, dan mix martial art itu. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana dia memukul dan mendanting saya rasa ya. Iya. Dan tadi kalau Anda katakan bahwa yang jadi catatan adalah tekniknya, tapi bukan berarti power pukulannya tetap keras ya. Walaupun tekniknya mereka bukan teknik memukul yang baik, tapi kalau terkena orang sebesar ini, seberat ini, tentunya pasti akan goyang, mungkin bisa KO. Dan ya, itulah tadi yang seperti Anda bahas ketika perbincangan bersama Bung Francino dan juga Ovidian, bagaimana kelas berat ini bisa dikatakan kelas yang paling seksi, bahwa ini kelas yang terbobot terberat. Tentunya ini juga banyak. Tapi kalau dilihat dari bobotnya, tentunya ini kalau dari segi kelincahan, apakah ini cukup gesit gitu, tidak segesit? Saya rasa tidak gesit ya, karena ini proporsinya Muhammad Ali ini tidak proporsional. Lihat antara tinggi dia yang cuma 168 dengan berat yang 120 lebih, ini tidak proporsional. Harusnya dengan berat 120, at least dia tingginya mesti 2 meter, baru dia bisa bergerak dengan lincah. Dengan tinggi 168 dan berat dia seberat 120 kg lebih, ini tentunya akan membuat Muhammad Ali kerepotan. Dia akan sangat berat menarik badannya sendiri ya. Nah, kita lihat sekarang. Inilah Aceng Adi, fighter asal Iron Sheik Fighting Club Garut. Sangat ekspresif, sangat tampaknya memang kita saksikan bagaimana banyak penggemarnya juga telah menyaksikan ini, itu disambut dengan meriah di penontonnya membludak. Kita lihat penggemarnya juga sangat banyak ya. Striking B, takedown B, submission C, MMA C, sama nih ya, striking B ini sama persis dengan Muhammad Ali Yanwar ya, sama persis. Cuman ya seperti tadi kita bilang, pukulannya mungkin tekniknya B, tapi kalau kena wajah tetap bisa KO ras ya. Dan dia seorang veteran MMA ya. Dan 2003-2004 dia pernah bertarung di berbagai kompetisi MMA. Jadi dia memiliki catatan memiliki rekor bertanding ya, tentunya lebih banyak daripada Muhammad Ali Yanwar. Sudah dari jam terbang tampaknya lebih unggul. Dan tentunya tinggal kita saksikan bagaimana keterampilan dan juga teknik yang diterapkan oleh kedua fighter untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan partai pilihan kelas berat ini, salah satu kelas yang sangat bergengsi. Kita saksikan inilah Aceng Adi, lahir di Garut. Dan Garut ini kalau di cabang kita silat cukup terkenal memiliki jawara-jawara silat. Dan inilah telah betul dari kedua fighter. Dan sesaat lagi tentunya kita akan saksikan bagaimana perkenalan dari kedua fighter bersama Iwan Sukmawan. Baiklah, pecinta sportline, inilah dia partai pilihan di kelas heavyweight 120,2 kg. Langsung saja kita perkenalkan di sudut biru, fighter asal CCI Depok, menguasai teknik bela diri karate, tinggi badan 168 cm. Kita panggilkan Muhammad Ali. Sang penantang di sudut merah, from Iron Sheik Fighting Club Garut,
kelahiran dari 38 tahun silam, tinggi badan 172 cm, menguasai kickboxing, Aceh! Juri 1 Rian, Juri 2 Rian, Juri 3 Rudi. Selamat bertarung. Saya minta peraturannya tidak ada tekan mainan sportif jaga di tekan. Silakan. Juri 1, Juri 2, Juri 3. Dewan juri, dokter, timekeeper, fighter ready, fighter ready. Ya, inilah ronde pertama partai pilihan di kelas berat antara Aceng Adi berhadapan dengan Muhammad Ali Anwar. Sebuah partai yang sangat menarik dari gelaran turnamen One Piece. Langsung Aceng Adi yang melancarkan pukulan. Itu hasil terus memukul. Ya, seperti saya bilang, pukulannya lempar, dia main lempar saja tapi keras. Terjatuh lagi dan tampaknya terus diberikan kesempatan hook ya, karena masuk telat dan tanpa kewalahan berkali-kali ya di sini kita lihat. Nah, satu lutut ini tidak sayang, tidak kena. Kalau ini pukulannya dia mengandalkan pukulan tangan kanan, coba lihat Aceng Adi. Sementara Ali Anwar masih kewalahan untuk menghadapinya. Ya, bertubi-tubi melemparkan pukulan dan juga tendangan. Pukulan kita lihat dia senyum ini. Oh iya. Dia senyum. Wah, dia melakukan taunting ya. Ya kita perhatikan masih tendangan lagi. Tendangan satu masuk ke perut, cuman saya rasa itu belum nggak begitu berasa ya. Tidak begitu berasa ya. Mungkin karena tebal kulitnya. Kita lihat sudah pecah ya. Iya, sudah ada sedikit damage di pelipis kiri. Oh, wasit memperingatkan tidak boleh memukul kepala bagian belakang. Nah, di sini kita lihat. Memang kepala bagian belakang itu bagian yang berbahaya, bagian terbahaya. Dan memang tadi seperti di catatan ketika audisi memang kita lihat nih ya, mata dari Aceh Ali tadi seperti melakukan intimidasi atau melakukan fake nih. Oh iya, fake atau melakukan mau tendangan terjatuh lagi itu, dan tidak langsung diserang tapi tidak, boom. Tidak langsung. Rupanya tanda-tanda menyerah ya, dari pukulan yang keras dilanjutkan dan wah, kita lihat selebrasi. Luar biasa ya. Tampak gembira sekali Aceh Adi. Dan ini para gaya selebrasinya yang sangat meriah nih. Iya, yang sangat entertain, sangat menghibur. Dan tidak heran kalau mendapat banyak dukungan kalian ini pertama kali ini. Kalau saya mulai kita pasti mulai lagi dulu. Sebenarnya sih sedang tidak terlalu kena. Ini dia sudah terhubung karena keras ya. Sangat keras. Aceh Adi yang ada macam bahwa kelas berat ini memiliki power yang besar walaupun teknik begitu benar, tapi kalau kena selera. Pecinta sport kita ingin dulu official result untuk menunjukkan pertandingan di ronde pertama menit 1:37 menggunakan teknik striking, menang dengan sangat mudah. Inilah dia Aceh ucapkan selamat. Tampaknya tidak menemukan kendala yang berarti. Sebetulnya tadi Anda mengalahkan juara dunia tinju Muhammad Ali. Kira-kira Kang Aceng, apa sebetulnya kendala yang tadi Anda hadapi? Apa tidak ada kendala sama sekali atau bagaimana? Saya sebelumnya sudah mempersiapkan. Dulu saya seharusnya tanding, tapi karena munculnya kena masalah, nggak main. Sekarang mainnya dibuktikan untuk one play, khususnya untuk masyarakat Garut. Salam hormat untuk Ketua DPD Kabupaten Garut, Bapak Nyirik. Baik, sekarang kita beri semangat ya untuk pemenang kita, Aceh Adi. Congratulations, selamat. Yeay!
Ya, baru saja kita saksikan partai pilihan di kelas berat nih, antara Aceng Adi berhadapan dengan Muhammad Ali Anwar. Hasilnya, Aceng Adi berhasil meraih kemenangan dengan teknik striking di ronde pertama. Bung Pansino, terus saya lihat Aceng Adi tampil dominan ya. Terus kalau seandainya kita lihat tadi pertandingan di kelas berat, memang apakah ada banyak fighter di kelas berat di Indonesia itu? Ya, itulah kekurangannya di Indonesia. Tester-tester kita ini nggak besar. Jadi kita sangat minim sekali dengan fighter-fighter kelas berat. Jadi memang di Indonesia ini kelas berat sangat minim sekali. Di One Fight sendiri gimana, Bung Pansino? Kita mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang di kelas berat. Kita masih menunggu para fighter lain untuk bergabung dengan kelas berat terutama, untuk bergabung bersama kami. Untuk memeriahkan ya. Nah, apakah tadi upaya Ali Anwar tadi sudah cukup maksimal, Bung Pansino? Saya lihat dia tadi, kalau kita lihat sebelum dia jatuh, dia itu memegang kepalanya dan dia melihat ada darah. Setelah dia melihat ada darah, baru dia jatuh. Jadi kalau saya lihat, dia ini jatuhnya karena mungkin merasa, dia sudah merasa berdarah, dia tidak mau meneruskan pertarungan. Jadi kalau saya lihat, sebenarnya belum maksimal, tapi ya mungkin dia sudah merasa, sudah cukup ya. Jadi sebenarnya memang it's all in your mind ya. Jadi ketika dia belum lihat darah itu, mungkin dia masih ketawa-tawa. Okay, gitu ya. Dia masih ketawa-tawa. Tapi pada kita lihat di sini, pak, kita lihat dia kena pukul, kita lihat dia melihat ada darah di tangannya, lalu dia langsung turun. Jadi ketika melihat darah itu baru down ya. Oke. Dan kini saatnya kita saksikan bout utama kita, yaitu perebutan tiket final di kelas feather antara fighter kelahiran Situbondo Hafid Nurmaradi melawan wakil kota Samarinda Sudirman Akbar. Bung Max, Sudirman Akbar nih ya. Sudirman ini kan kita tahu tahan pukul nih ya, dan di penyisihan dia itu mengalahkan jago boxing ya. Iya. Dan waktu itu dia pakai teknik leher ya. Iya. Teknik leher. Iya. Oke. Cetikan ya. Nah sebelumnya mereka juga sempat jual beli pukulan yang sangat sengit. So what do you think of this Sudirman Akbar? Iya. Sebelumnya dia kan jual beli pukulan dengan Reno dan memenangkan dengan teknik cetikan ya. Beli pincuk. Beli pincuk ya. Nah, dia akan berhadapan dengan Hafid. Nah, gimana? Hafid ini sangat baik sekali, sangat bagus. Merupakan salah satu petarung featherweight dengan teknik submission yang terbaik. Jadi, kalau Sudirman, saya rasa Sudirman akan sangat kesulitan kalau mengajak main ground fighting. Jadi, strateginya Sudirman itu mesti berambil pukul di atas ya, untuk menghadapi Hafid. Oke, baik. Kembali kita bergabung dengan One Pride Arena untuk menyaksikan partai utama kita, perebutan tiket final di kelas feather antara Hafid Nurmaradi versus Sudirman Akbar. Bersama rekan saya, Sarah Filapir, dan masih dari Bung Max Metin. Featherweight 65,8 kg, partai utama. Malam ini saya akan bertarung. Saya akan melawan fighter yang diasuh langsung oleh sang juara MMA Indonesia. Tapi nama besar dari sang juara tidak akan membuat saya takut. Itu terbukti saat saya melihat pertarungan kamu. Malam itu adalah sebuah keberuntungan. Saya datang jauh-jauh dari Samarinda bukan untuk berpartisipasi, tapi saya ingin menjadi seorang pemenang. Malam ini saya akan buktikan siapa petarung sejati dan seorang pecundang. Kamu akan saya kalahkan malam ini dan akan menjadi seorang pecundang. Datang jauh-jauh dari kota Samarinda, hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah untuk Sudirman. Baik, kita perluan inilah dan off hijau Sudirman Akbar satu semifinalis asal kota Samarinda di semifinal partai utama kelas featherweight. Kita saksikan Sudirman Akbar lari 6 desember 1988 dengan gayanya yang memang dalam pembicaraan di luar arena dia berkesan ini dari orang polisi dulu Max Metino. Kita lihat,
juga sempat terlibat jauh di pukulan. Iya, iya. Akhirnya dia mengakhiri dengan teknik Filipin, Filipin. Awalnya Reno sudah ada kesangin, iya. Tapi tiba-tiba berbalik. Nah, di sini kita lihat stamina juga dari sebelumnya juga cukup baik. Cukup baik. Jadi dia pada akhirnya dia berhasil mengambil cekikan teknik Filipin ya. Iya. Menjepit kepala dari Reno dengan di dekat ketiak ya. Iya. Inilah Sudirman Akbar, Fighter asal Raja Wali Chan sama Indah melakukan IBC juga di dua tempat di Surabaya dan di Jakarta di match ya. Wah, ini menandakan semangat dia sangat luar biasa ya sebagai seorang petarung. Dia all out di sini. Dan dalam pernyataannya, dalam terapilnya tadi mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin menjadi partisipan, tapi ingin menjadi juara. Tapi tentunya dengan mengetahui latar belakang sang lawan nanti, dia sudah bisa menyiapkan teknik-teknik yang harusnya bisa dia terapkan di pertandingan semifinal ini, menggunakan pertandingan yang sangat penting. Langkah lagi, Sudirman Akbar atau Habib Burma lagi akan melangkah ke partai puncak. Ritualnya, Sudirman Akbar usia 28 tahun, memiliki latar belakang disiplin Muay Thai. Tapi kemenangannya melakukan teknik dengan teknik Filipin. Nah, posturnya ini antara tinggi badan dan berat badan ini ideal. Kalau di kelas featherweight ya. Iya. Kita lihat dulu profil dari Hafid Nur Maradi. Kemenangan untuk pertandingan kemarin terasa sungguh berbeda karena pressure-nya sangat berbeda sekali dengan level yang juga sangat berbeda. Jadi kemenangannya terasa lebih nikmat. Yang jatuh adalah darah lawan. Yang kita sambut Hafid Nur Maradi. Semifinalis di kelas featherweight, Hafid Nur Maradi, salah satu fighter dengan talenta yang luar biasa. Dalam video profilnya tadi menyatakan bahwa setiap tetes keringat yang jatuh adalah darah Anda sangat-sangat berambisi untuk bisa menjadi juara nasional di turnamen One Fight Indonesia yang harus dibuktikan di partai semifinal berhadapan dengan Sudirman Akbar. Nilainya sangat bagus, nilainya bagus ya, terutama di striking A, takedown B, submission A dan MMA B. Kita lihat di sini kekuatan dari Hafid adalah submission ya. Jadi akan saya rasa sebelumnya akan salah kalau dia mengajak ground fighting. Iya. Dan di pertandingan pertama juga saat berhadapan dengan seorang striker Dodi Mariadi, dia bisa mengalahkan ya, dengan teknik cekikan. Kemudian Dodi Mariadi ini seorang petarung ya, yang petarung Muay Thai yang sangat keras. Sangat keras. Ya, dengan kekuatan tendangan kicknya ya, iya. Tendangan yang sangat keras, tapi berhasil diantisipasi oleh Hafid Nur Maradi, diajak bermain di lantai dan di finish. Nah, di sini ini merupakan catatan buat para petarung Indonesia bahwa mereka mesti melengkapi skillnya dengan skill ground fighting. Ya, itu atau teknik grapplingnya, cekikannya, kunciannya. Kita lihat umurnya sudah berbeda jauh ya. Max perkenalan dua fighter dari partai utama kelas featherweight 65,8 kg di sudut biru from Rajawali Camp Samarinda, menguasai teknik bela diri Muay Thai 167 cm berusia 28 tahun. Kita sambut Sudirman. Sang penantang from Pitbull Academy Jakarta 173 cm berusia 26 tahun kelahiran asli Situbondo, menguasai jiu-jitsu. Kita sambut, ini dia Hafid Nur Maradi.
Juri 1 kita Rudy, juri 2 Soma, juri 3 David, dan wasit kita pada malam hari ini Mustari. Fighter, selamat bertarung. Fighter. Dengan yang selalu apa yang itu sudah saya pos. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, dokter, time kita. Fighter ready, ready, fight. Ini dia semifinal partai utama featherweight antara Hafid Nur Meradi berhadapan dengan Sudirman Akbar. Siapakah yang akan melangkah ke babak final dari turnamen One Fight Indonesian Mixed Martial Art? Ya, dimulai dengan tendangan pancingan oleh Hafid ya. Ya, tadi melanjuti pembicaraan bahwa Hafid sendiri melaju ke semifinal setelah melakukan teknik kuncian. Tapi kalau sekilas dilihat dari posturnya, sebetulnya ini seorang striker juga memiliki otot-otot yang sangat baik untuk bermain di Bung Max. Ya, ini keduanya sudah memiliki skill stand up fighting dan ground fighting. Kemudian mereka memiliki keunggulan di masing-masing posisi ya. Kita lihat tadi tendangan dari Hafid pun itu hanya pancingan supaya Sudirman melakukan serangan, dan di situ kesempatan akan diambil oleh Hafid. Kita lihat ini Prince ya. Prince. Ya, gaya Greco-Roman, dia melakukan pelukan ke arah kaki sekarang, single leg ya. Single leg dan terjatuh langsung di sini lihat. Ini lah keunggulan grappling ya, yang dimiliki oleh Hafid. Yang Hafid itu berada di bawah asuhan dari Pitbull Academy. Pitbull Academy salah satu sasana yang cukup sasana yang dihasil oleh Van Sinetirta. Dan dia berlatih juga di bawah Sinan Van Sinetirta dan Charles. Jadi saya rasa di sini akan sangat salah kalau dia mau meladeni ground fighting. Jadi di saat ini sebenarnya mesti cepat berdiri, cepat berdiri seharusnya ya. Bagaimana caranya dia untuk bisa berdiri, dan kita saksikan bagaimana dari side control tampaknya Hafid melakukan setting untuk melakukan kuncian dan berupaya untuk diantisipasi dengan elbow oleh Sudirman Akbar yang berada di bawah. Hafid berusaha untuk menduduki perut lawan, tapi masih belum berhasil ya. Kita lihat pergerakan dari Sudirman tidak banyak, dia tidak punya banyak ide bagaimana untuk meloloskan diri dari posisi ini. Yang harus dilakukan sebenarnya bukan menahan dan memeluk ya, seperti itu. Dia harus melakukan teknik-teknik ungkitan pinggang, terus tangan yang kita sebut underhook. Di situ kita bisa mengembalikan ke posisi 50-50 atau posisi guard. Tapi sampai saat ini, saya rasa dia mau melakukan hal itu ya. Dia melakukan guard ya, cukup berhasil. Ya, ini yang harus dilakukan oleh Sudirman. Nah, jadi posisi 50-50. Tapi memang kalau lebih bagus lagi kalau Sudirman bisa berdiri. Bisa berdiri ya. Kita lihat pukulan-pukulan yang dilancarkan Hafid, dan Hafid berupaya untuk melakukan posisi yang lebih tinggi sehingga bisa melakukan serangan seperti itu. Saksikan di layar ini Bung Max ya. Dia menekan, jadi Hafid ini menekan pinggang dari Sudirman supaya apakah ada mau triangle? Ya, di sini ada mau, cuma posisinya terbalik. Posisinya terbalik. Dia melakukan armbar, hanya posisi tangannya terbalik. Posisi yang mau diambil terbalik. Jadi armbar ini tidak berhasil ya. Tidak berhasil. Kita lihat dari sini malah mengakibatkan Hafid mendapat posisi side control. Dan kali ini masih side control, tapi ini sudah satu tangan di bawah. Tangannya masih dipegang ya, Mas Sudirman. Tapi ini adanya tangan kanannya terlepas, ini sangat berbahaya ini, Bu. Kita lihat lutut saya. Dan terlepas. Pukulan lingkar. Ini sangat luar biasa ya. Luar biasa. Teknik ground and pound dari Hafid sangat luar biasa. Posisi sempurna mount. Ya. Posisi sempurna mount. Dan ini dipukul, dia muter ya. Dia muter, ya. Oke, dapat back control. Kita lihat bagaimana luar biasanya Hafid lengket seperti lepas seperti apa ini? Ada lem, nah, kayak ada lem ya. Ini ada, sepertinya sudah masuk rearnya kecuk. Berhasil Bung Max ya. Kita lihat apakah itu dalam ya tampaknya. Ini sangat masuk, sangat dalam. Dapat cek dari wasit tadi. Benar saja. Out. Akhirnya Sudirman Akbar dipaksa menyerah di penghujung ronde pertama berkat kuncian rearnya kecuk yang diterapkan oleh Hafid Nur Meradi. Dan Hafid Nur Meradi akhirnya dipastikan akan tampil di putaran final partai utama kelas featherweight. Tampak ekspresi kegirangan dari Hafid Nur Meradi, kaitan asal Situ Bondo yang fight up dari Pitbull. Baiklah pecinta sport, inilah pertandingan pertandingan di ronde pertama menit ketiga detik ke-37 dengan kemenangan tap out
teknik rear naked choke, tentu saja dimenangkan dari sudut merah Hafed Nur Marano. Mana suaranya penonton? Baik Hafed, selamat untuk kemenangan pada malam hari ini. Sebetulnya di awal ronde tadi ada sempat kesulitan ya? Ya bisa dibilang seperti itu, cuman tidak masalah. Tidak masalah ya? Dan kira-kira apa tadi sebetulnya keunggulan dari Sudirman Akbar? Apakah cukup membuat Anda kesulitan? Oh, dia cukup hebat. Dia striker yang tangguh. Cuman sekali lagi saya berusaha mencari celah dan dapat. Ya, dan sekali lagi berikutan yang mulia untuk pemenangnya Hafed Nur Marano. Apa yang menyebabkan kekalahan kamu pada hari ini? Ya, dalam posisi yang saya alamin tadi, itu memang sangat sulit untuk bisa bertahan. Dan saya sudah cukup lama bisa bertahan, dan tapi akhirnya ya sudah keputusan, sudah saya merasa ini waktunya saya untuk mengakhiri. Dan saya tidak mau memaksakan, karena memang sudah tidak ada peluang untuk itu. Jika dilihat baik-baik pertarungan saya sudah melakukan perlawanan yang maksimal. Ya, tapi memang musuh saya juga lebih baik. Saya beruntunglah malam ini, yang lain pada lukanya luka berat. Apapun hasilnya, saya cukup senang. Karena kita sudah bisa tampil, karena memang tujuan saya latihan selama ini adalah untuk bertarung. Ya, untuk teman-teman di Samarinda, saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan hasil yang terbaik malam ini. Tapi saya harap faktor-faktor dari Samarinda akan bermunculan dan ikan akan mengikuti audisi One Pride selanjutnya. Lagi-lagi Hafed Nur Marano memperlihatkan kelihaiannya sebagai seorang grappler dan berhasil menghentikan perlawanan Sudirman Akbar di ronde pertama dengan teknik rear naked choke. Bung Francino, Hafed ini benar-benar jago ya di ground fight ya? Ya, ground pada saat audisi dia kita berikan nilai A karena membukau kami dengan teknik dari groundnya. Teknik groundnya luar biasa ya. Kira-kira gimana sih peluang dia di final nanti? Final ini kita belum tahu dia akan bertemu siapa di final. Tentunya Hafed akan menggunakan teknik-teknik unggulannya, yaitu adalah ground fight. Jadi dia akan bersinar dengan ground fight-nya ya. Bagaimana menurut Anda, Bung Max? Ya, Hafed ini memiliki skill yang sangat luar biasa seperti saya. Kita tahu ya, dia berlatih dengan Bung Francino Tirta dan Charles, di mana di sini skill ground fighting-nya akan membuat dia keluar bayang. Kita lihat di sini. Rear naked choke ya, ini teknik submission yang paling high percentage atau paling tinggi ya, paling sering terjadi di kancah mixed martial art. Okay. Jadi hendaknya semua fighter bisa memiliki mempelajari teknik ini, juga mempelajari bagaimana cara mengkeluar dari teknik cekikan ini. Kalau tadi saya lihat, nah kita lihat di sini kesalahan dari Sudirman Akbar adalah pada saat dia di clinch dia malah mencoba melakukan guillotine choke. Iya. Dia malah melakukan kekuncian, harusnya dia mencoba melakukan defense bantingan dulu, baru dia melakukan serangan. Tapi dia malah melakukan teknik gini tuncuk dan akhirnya malah kena takedown. Kalau saya lihat, karena kemarin dia berhasil melakukan itu kepada Reno. Oh, ya. Jadi, seperti saya bilang bahwa ini salah kalau ya, melakukan strategi yang salah. Strategi yang salah kalau dia meladeni Hafed dengan teknik kuncian itu. Oke, jadi teknik yang kurang sempurna ya, kalau bisa dibilang ya. Oke, dengan hasil tadi sudah dua nama nih dipastikan tampil di partai final 28 Mei mendatang di kelas bantam. Abro The Black Komodo Fernandez melaju ke final usai mengalahkan The Professor Theodorus Teddy. Ya, di final ia akan menghadapi pemenang antara Rama Supandi kontra Sena Kurnia Putra. Ini dia grafis di kelas bantamweight, di mana Abro Fernandez masuk ke final setelah mengalahkan Theodorus Teddy. Dan inilah grafis di kelas featherweight. Satu tempat di final menjadi milik fighter Situbondo, Hafed Nur Marano.
yang baru saja mengalahkan Sudirman Akbar. Ia menunggu pemenang dalam laga antara Putra Manado, Kolumihi, yang akan meladeni si anak terminal, Jeffrey Arianto Utomo. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui profil para fighter yang bertarung di ajang One Plus serta info lainnya, Anda bisa mengetahuinya dengan mengakses situs www.fifa.co.id/oneplus. Sekali lagi, www.fifa.co.id/oneplus. Terima kasih Bung Francino, terima kasih Bung Max. A great show indeed. Kita tunggu ya bagaimana semifinal di minggu depan dan juga siapakah yang akan melaju ke final. Oke, okay, thank you so much. Akhir kata saya, Vidian pamit. Saksikan terus One Plus Indonesian Mixed Martial Arts, kebanggaan Indonesia. Salam Sportline.